Hai my family, banyak jenis burung yang hidup di bumi kita ini my family. Ada yang memiliki kicauan merdu, ada pula yang memiliki warna bulu yang indah. Dari berbagai jenis burung tersebut, ada pula burung-burung yang dipercaya memiliki mitos. Apa saja burung-burung yang memiliki mitos tersebut? Bird Family Official telah merangkumnya. Berikut beberapa jenis burung yang dipercaya memiliki mitos versi Bird Family Official. Burung gagak bernama ilmiah Corouus masuk dalam family Passeriformes, merupakan jenis burung yang memiliki warna hitam kelam pada sekujur tubuhnya. Mata burung gagak berwarna merah yang menambah keangkeran burung gagak. Tahukah Anda, burung gagak juga memiliki mitos yang tidak kalah seram dengan penampilannya. Burung gagak yang terbang atau hinggap di salah satu rumah dipercaya sebagian masyarakat sebagai tanda kematian. Rumah yang dikitari dan dihinggapi burung gagak menandakan akan ada salah satu penghuni rumah tersebut yang akan meninggal dunia. Ih, seram. Burung kepodang bernama ilmiah Aurelius chaininensis. Burung kepodang dikenal dengan burung yang memiliki suara yang merdu serta bulu yang indah. Didominasi warna kuning dan hitam membuat burung kepodang cantik memukau. Di balik kecantikannya tersebut, burung kepodang juga dipercaya memiliki mitos. Yaitu, sebagian masyarakat Jawa Tengah mempercayai bahwa burung kepodang mampu memberikan hal yang baik pada ibu hamil. Di Jawa Tengah terdapat tradisi yang diberi nama mitoni 7 bulan, yang mana jika daging burung kepodang dimasak dan dimakan ibu hamil 7 bulan, maka dipercaya akan mendapatkan anak yang cantik dan tampan. Pada masyarakat Sunda, burung kepodang juga dipercaya sebagai burung tolak balak, yang mana jika burung kepodang dipelihara di sebuah rumah, maka rumah tersebut akan dijauhkan dari mara bahaya. Burung kedasi atau sirit uncuing bernama Latin Cocomatis merellinus. Burung kedasi dikenal sebagai burung predator yang licik dan kejam, di mana jika burung kedasi bertelur, maka burung kedasi akan menitipkan telurnya pada burung lain. Suara burung kedasi juga menyeramkan. Banyak yang mempercayai bahwa suara burung kedasi dapat mengundang makhluk halus, terutama kuntilanak. Ada pula yang mempercayai bahwa burung kedasi merupakan jelmaan setan. Burung kedasi juga memiliki mitos lain yang tidak kalah menyeramkan, yaitu jika terdapat burung kedasi terbang dan berputar-putar di atas rumah sambil mengeluarkan suaranya, maka dipercaya bahwa penghuni rumah tersebut akan mendapatkan musibah. Burung walet bernama Latin Apodidae.
Burung ini memiliki warna dominan hitam dari kepala, sayap hingga ekornya, dan berwarna abu-abu atau putih pada bagian dada sampai dengan perut. Rentang sayap burung walet sangat panjang, membuat burung walet dapat melayang lama di udara. Burung walet terkenal dengan sarangnya yang berharga mahal. Sarang burung walet terbuat dari air liur burung walet itu sendiri. Sarang burung walet memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain sarangnya yang terkenal, burung walet juga memiliki mitos yang banyak dipercaya masyarakat, yaitu jika ada burung walet terbang dan masuk ke dalam rumah, maka dipercaya penghuni rumah tersebut akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Oke, my family, itulah 4 jenis burung yang dipercaya memiliki mitos. Namun yakinlah my family, segala sesuatu itu terjadi hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung-burung tersebut hanya menjadi petanda yang mungkin hanya sebatas cerita belaka atau terjadi secara kebetulan. Semoga tayangan ini dapat menghibur dan menambah pengetahuan my family sekalian. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.